Oke okay guys, selamat datang kembali di Animo Pyro. Kali ini kita langsung abah lagi berjalan-jalan di Taifat seperti biasa mencari artifak gratisan untuk meningkatkan ya ulti-ulti kita lah guys. Wow, wow 38 lumayan lah. Nah ini bandit saya itu disetting untuk bertahan dan menyerang. Jadi bagi kalian yang suka berpetualang dan pengin mandiri, kalau saya sendiri sih gitu semua disetting agar bisa menyerang guys. Kalau cuma bisa bertahan ya sayang juga sih. Karena seberapa banyak HP kita juga kalau keserang terus nggak bisa menghindar, cuma guys mati-mati juga kan? Oke. Okay. Jadi sini tempatnya untuk mencari Artifak gratisan Oke okay, materi yang akan Saya bahas hari ini Yaitu seputar tentang Genshin apa Game yang mirip dengan Genshin Impact Oke okay, uh, Tadi saya udah melihat dan mempelajari Emang bener-bener lumayan mirip sih guys uh, Bahkan ada yang Ya hampir Mirip banget Oke okay sebelum itu saya akan menghajar ini dulu kali ya sebelum membahasnya nah ini formasi enemu dan api sangat digunakan ditambah air oh, eh sangat penting gitu guys untuk melawan musuhnya belum belum juga mati musuhnya gimana guys aduh oke ternyata air juga bisa buat melawan es loh saya malah baru tahu katanya nggak ada damage, nggak ada damage. Uh, tapi nyatanya ada guys. Oh, oh, melnya lumayan lah. Waduh, waduh, beku. Ini paling gak enak banget yang lawan kayak gini. Oh. Uh. Gak enak guys. Kita coba jalan-jalan aja. Oke, okay. yang pertama kita akan membahas yang namanya The Legend of Neverland. Oke, okay. The Legend of Neverland itu mirip banget dengan Genshin Impact ya namanya RPG lah ya guys. Misi-misinya pun sepertinya hampir sama karena saya nggak memainkannya masih setia dengan Genshin Impact kontennya ya guys. Oke. Okay. Uh, kalau di Genshin Impact sendiri kan untuk senjatanya kita ada empat jenis ya guys. Uh, begitu juga di The Legend of Neverland juga. Uh, seperti yang saya pakai itu Bennett itu menggunakan sword. Oke, okay. sword itu kalau bisa diartikan gampangnya ya uh, menurut saya sendiri itu pedang kecil, pedang yang ringan. Oke. Okay. Jadi rata-rata yang menggunakan sword itu uh, orangnya ya kecil-kecil gitu sih guys. Uh, meski ada Sayu itu menggunakan Claymore, oh, buset nggak berat ya guys ya. Nah seperti Bennett seperti ini. Jadi karakternya lincah gitu guys. Serangannya cepet. Nah, oke okay, karena enteng bedangnya. Oke, okay, yang kedua ada yang ah ini guys. Ada yang namanya Climor. Oke, okay. ini cocok sekali untuk mencari batu. Uh, buat, buat nambang cocok banget sekali, hantam langsung rontok batu-batu, guys. Oke, okay. jadi biasanya karakter-karakter yang pegang ini gerakannya lambat. No, baru bisa nyerang, nggak selincah. sword karena emang berat, tapi untuk uh, attacknya juga sangat kuat nih, guys. Uh, kemudian kata lanjut ada yang namanya ini pemanah archer ya kalau di sini kita nyebutnya apa ya coba saya nggak hafal sih senjatanya bow oh ya yeah, bow kalau di Genshin Impact menyebutnya bow atau panah kita bisa memanah dengan jarak yang sangat jauh uh, misal ke langit mana burung oke ini cocoklah buat mengintai kemudian oh ya ada satu lagi guys lupa gue guys bentar guys wow satu lagi adalah poleam, itu tombak. Jadi yang di kalau di one piece itu mirip dengan yang digunakan oleh Shiro Hige. Oke. Okay. Habis ini langsung saya review untuk senjatanya. Ya, senjatanya kita coba. Nah, ini yang uh, namanya berjenis Poleam Oke. Okay. Yang digunakan oleh karakter kalau di sini Xiao Rosaria. Terus ada juga banyak sih guys. Xiangling juga oke. Okay. Atau kita gunakan langsung boleh. Kita ganti berarti Rosaria. Ah. Yang di sini berarti ngacak bentar guys

Oh ya ini kan Paisik saya upnya Oh gak ngaruh lah Nah ini Polem Oke Rosaria nih guys Oke lanjut ke tema Utamanya ya The Legend of Neverland Dia juga mempunyai banyak senjata Tapi ada yang berbeda yaitu Gaun Apa senjata penembak atau bisa disebut basoka uh. Kemudian ada lagi tuh Ka Oh Sorry sorry guys Ketinggalan Ada yang ketinggalan Untuk Genshin Impact Genshin Impact sendiri mempunyai Berarti ada 6 Iya 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 Nah Oh ada 6 guys Lebih banyak malah ya Jadi kita Kita punya Bow Bow Kemudian kita sword Sword juga punya. Kemudian Claymore, Poleam, dan terakhir kita punya Katalis. Oke. Okay. Katalis itu seperti buku sihir, guys. Ya, jadi buku yang bisa menyerang. Jangan remehkan Barbara. Oi. Ya. Kemudian dilanjut lagi di The Legend of Neverland. Selain itu juga dia bisa berpetualang dan multiplayer juga dengan pemain lain sama seperti Genshin Impact, menyelesaikan misi-misi dan juga uh, upgrade senjata dan sebagainya. Okay. Game ini juga punya grafis yang sangat bagus ya Teman saya yang mainin nah, ada lanjut untuk game yang kedua itu adalah Tower of Fantasy. Nah, Tower of Fantasy ini emang mirip banget, guys. Bisa dibilang ya, emang niru sih ya kalau di Tower of Fantasy. Itu karakter utamanya atau MC nya itu bisa dimodif-modif seperti rambut, muka, e, baju dan sebagainya kalau untuk di Genshin Impact emang defaultnya seperti itu. nggak bisa dirubah-rubah ya. Nah, cuman saya emang lebih suka di Genshin Impact sih. E, gimana ya, grafisnya itu seolah-olah seperti nyata aja dibandingkan yang lainnya. Bahkan pergerakannya itu sangat mulus banget ya nggak heran sih karena untuk ukurannya itu besar banget nah itu kedua game itu emang secara konsep uh, secara konsep terus temanya juga sama sih ya sama cuman yang ketiga ini untuk game utopia itu juga mirip karena masuk RPG namun dia lebih ke kayak kita bangun uh, desa gitu guys kita Uh, mengambil sumber daya kita mengumpulkan sumber daya membuat rumah membuat ya sawah-sawah gitu terus kita upgrade upgrade senjata hampir sama cuman bisa bertarung juga ada ada musuh sih guys cuman uh, temanya kalau ini kan genshin impact itu temanya dengan berhubungan dengan para dewa dewa gitu guys nah kalau yang ini utopia itu hampir ya rpg-nya mirip ya untuk temanya sendiri kurang ya, menurut saya sih gitu sih guys lebih di highlight yang ke ya itu sih kayak kehidupan-kehidupan biasa gitu atau saya belum memainkan secara eh bukan memain secara penuh orang belum juga main cuman melihat reviewnya kayak kita cuman gitu-gitu aja sih kayak mungkin ya high gitu cuman dalam bentuk RPG gitu guys Uh, mungkin seperti itu cuman emang ada bertarung-tarung juga sih melawan hewan-hewan gitu guys hewan-hewan buas uh. oke okay lah mungkin rekomendasinya yang pertama adalah yang saya sarankan the legend of neverland kemudian ada tower of fantasy dan yang ketiga adalah utopia ya, semoga bermanfaat ya buat selingan aja ketika kalian buat bosen memainkan Genshin Impact pastinya oke jangan lupa subscribe biar saya makin semangat untuk membuat kontennya kalau kalian pengen request ya boleh silahkan komen di bawah ini ya guys sampai jumpa sampai ketemu lagi di video berikutnya